Dalam diam, Nasar dan Muzdalifah terus bersaing, tidak berhenti dalam soal harta dan popularitas. Nasar dan Muzdalifah juga sama-sama saling bersaing untuk urusan asmara. Nasar misalnya, selain dikaitkan menjalin asmara dengan Sarah DA2, juga dikabarkan memacari seorang bangsawan Arab. Oh, alhamdulillah sama yang dia Arab baik-baik aja karena bertemannya itulah. Nah, makanya karena kenapa aku ingin berteman? Karena dengan berteman itu lebih asik gitu. Mungkin orang bilangnya kan, saya lihat komen-komen kan katanya apa? Bego katanya putri Arab mau sama ini. Ya biarin aja lah, kan saya yang jalanin. Kalau bisa ikutin, kalau nggak bisa jangan sirik gitu aja. Walah kenapa harus malu, santai aja aku mah. Tenang-tenang aja, kan jodoh mah gimana Allah semua. Gak apa-apa, memang kalau misalkan di panggung kan kita harus profesional juga, harus menilai objektif juga. Jadi ya Sarah harus ngerti gitu kan, memang itu tugasnya AA.